lain kali hati-hati ya. Aku permisi dulu. Ya udah, masuk ya. Ayo sekarang kita duduk di sini aja ya. Sini-sini. Jadi gimana, Jeng? Cocok nggak mereka? Maksudnya Jeng siapa? Itu Cleo sama Rio. Ya. Tapi Jeng, kalau menurut aku sih lebih cocokan Rio dibandingkan Baja ya. Kalau Baja itu kan bukan anak kandung aku. Terus udah gitu Jeng juga tahu kondisinya kayak apa. Coba apa yang diharapkan, ya kan? Jeng Inka benar juga. Lebih baik aku jodohkan Cleo sama Rio. Sepertinya masa depan anak itu akan lebih baik dibandingkan sama Baja. Ah, aku gak mau dijodoh-jodohin. Aku kan udah gede. Tuh kan, Jeng, kalau anaknya gak mau begini bagaimana mau dipaksa? Ya udah gak apa-apa. Gak usah dibahas, nanti kita omongin lagi ya. Kamu aja dulu nih, ngomong. Mau nanya apa? Aku mau nanya sesuatu dong. Soal apa? Soal kakak kamu, si Baja. Dia itu tadi beneran pergi sama teman-temannya, teman lain, atau pacar? Kenapa? Penasaran ya? Ya enggak. Cuma kayaknya kakak kamu itu penyendiri ya? Aku pengen tahu aja. Temen yang deket sama dia itu kayak gimana sih? Kayaknya Cleo naksir nih sama Kak Baja. Kalau beneran kayak gitu, mendingan aku jodohin aja Cleo sama Kak Baja. Biar Kak Baja semangat.